Okey, hai, assalamualaikum semua. Saya ada satu unit mesin basuh jenama LG. Ah, mana tu? Satu mesin dia. Ha, ni ah, mesin dia yang ni ah. Masalah dia apa? Masalah dia customer cakap air dia ada bocor kat bawah. Ha, saya pun tak tahu bocor dekat bahagian mana. Jadinya kita testing dulu. Lepas tu kita tengok apa jalan penyelesaian yang kita cadangkan. Okey, jom. Kita tengok dulu sini. So, siapa-siapa yang baru masuk boleh tak komen suara gambar clear ataupun tidak. Ah, sambil-sambil Angah tengah setting nak pasang paip air apa-apa semua ni. Ah, saya nak iklan sikit lah. Saya nak iklan sikit. So, insyaAllah pada hujung bulan 10 ni saya akan pergi ke Kota Kinabalu Sabah untuk buat kelas, belajar repair petunjuk dan mesin basuh. Kota tinggal satu saja. So, siapa cepat dia dapat daftar cepat-cepat dekat laman web kita, hairolldcool.com. Ah, okay? Okay. Jomlah. Kita pun tak nak bebel panjang ni. So, ini mesin basuh dia. Okay, ini mesin basuh dia. Kita pasang air. Kita onkan mesin. Oh, Angah dah masukkan air dah. Okay, saya test sekali lagi dah eh. Supaya anda nampak, saya tekan on. Tekan start. Mesin menimbang. Abaikan penutup pustaka yang tercabut tu. Okay. Mesin menimbang. Kita tunggu. Air masuk. Kejap lagi. Alhamdulillah, air dah masuk. So, customer kata air dia ada keluar dekat bawah. Tapi bukan keluar dekat hose eh. Bukan keluar dekat hose. Ah, keluar dekat mana? Kita tunggu sekejap. Kita tunggu sekejap. Tengok dekat bahagian bawah tu. Okay, belahan dia tu motor. Kita tengok dekat bahagian tengah-tengah tu ada mekanism. Tapi kalau tengok dekat lantai tu, habis semua tu. Habis berkarat lantai-lantai dia tu. So, tak tahu kat mana. Kita tunggu sekejap lah. Kita tunggu sekejap. Ha. Masukkan air ingat eh. Customer kata setiap kali dia basuh, setiap kali dia basuh baju, lantai rumah dia basah. Dan kebetulan dalam mesin basuh ni, dia tak duduk dalam bilik air. Dia duduk dekat tepi bilik air. Dan tepi bilik air tu adalah kawasan kering. So, lantai dia selalu basah. Nampak? Tak nampak ke? Kita belum nampak lagi bocor dia kat mana. Ha, air sekarang ni tengah masukkan eh. Air tengah masukkan. Saya cuba dapat telik-telik tapi tak dapat nak telik. Okay. Ha, eh. Sekejap lagi insyaAllah. Siapa yang baru masuk tu, saya ucapkan selamat menonton. Alhamdulillah ramai dah komen clear. Alhamdulillah. So, jadinya kita lajukan lagi proses ni dengan cara tambah air secara manual lagi. Ha, sebab kita nak testing. Kita nak terima kasih bang. Nak tengok dekat mana air tu punya masalah. Kita nak tengok dekat mana air tu punya masalah. Ha, eh, tak boleh nampak lagi ni. Kita nak tengok dulu ni. Okay, tunggu sekejap. Sikit lagi. Kasih air masuk dulu. Tak nampak lagi. Okay, saya cuba eh. Saya cuba sedaya upaya untuk tunjukkan dengan anda situasi sebenar dia. Situasi air bocor kat mana. Ha, okay. Tak nampak lagi eh. Tak nampak lagi dengan nitik-nitik apa semua. Ha, inilah yang lecehnya tu. Nak tanya apa cerita mesin basuh Eli lepas. Alamak, tak faham soalan tu. Ha, kalau okay macam ni. Kalau ada sesiapa yang menghantar mesin basuh ke, peti sejuk ke dengan saya ke, ataupun apa-apa barang lah eh, siapa-siapa yang ada hantar dengan saya, boleh contact saya, boleh telefon saya secara direct terus ke kedai, ataupun datang terus ke kedai. Jangan tanya dekat ruang komen. Sebab apa, kadang-kadang saya tak alert dengan komen-komen yang diberi. So jadinya saya bukan tak nak layan, kadang-kadang saya tak terlepas pandang bacaan komen tu. Kalau siapa-siapa yang ada hantar dan saya lambat buat ataupun saya tak respon, tak beritahu apa masalah, diam je apa semua, so jadinya WhatsApp, telefon je terus office saya ataupun kedai saya. Kedai saya ni dah 10 tahun kat sini, tak pindah-pindah. InsyaAllah datang je terus semua eh. Okay, kita tunggu sekejap. Kita tunggu sekejap. Tak nampak kan eh? Ke dia dah berpusing baru nampak kan eh? Haa, takut dia dah berpusing baru nampak. Okay, kita letakkan level paling low. Kita nak kasih dia jalan dulu eh. Kita nak kasih dia jalan dulu. Kita kasih dulu air. Okay, saya nak tunjukkan dulu apa masalah dia. Okay, mesin dah jalan. Kita tutup pintu. Okay, mesin dah jalan. Kita tutup pintu.
Kita cuba tengok. Harap-harap dia keluar lah. Nampak tak? Ada keluar ke? Mesin dah jalan. Tengok eh. Angkat sikit, joget sikit. Kalau tersepit dengan aku. Ha. Dia dapat air sikit lagi. Saya suspek dah salah tu dekat bahagian sini. Sebab saya nampak gearbox dia ni dah berkarat. Dan saya nampak dekat keliling dia ni, nampak tak? Dekat keliling dia ni semuanya ada kesan-kesan air. Ini motor. Tapi saya suspek dekat bahagian sini. Nanti ni berkarat saya suspek. Okey, tak apalah. Jom, saya tak nak buang masa anda. Saya pun banyak kerja, saya pasti anda pun banyak kerja. So, kita spin je dulu ngah. Kita spin sahaja dulu ngah. Lepas tu kita baringkan washing machine ni, kita tengok dekat bahagian bawah. Okey. Assalamualaikum. Salam dari Singapura. Terima kasih atas perkongsian ilmu ni Hairul. Rikul. Hairul Rikul pernah baiki mesin basuh front load tak, Pak? Pernah baiki mesin basuh front load. Ni tengah baiki ni. Nah, dekat depan ni pun ada sebiji lagi ni. Tengah baiki juga. Dua biji front load ni tengah baiki juga. So jadi insyaAllah kalau ada mesin basuh front load nak repair pun boleh hantar sini. Kita buat juga mesin basuh front load. Tak apa, kita buang dulu air. Kita buang dulu air. Ada orang kata gearbox leaking. Saya suspek gearbox leaking. Okay, saya pun suspek ni adalah masalah gearbox leaking. Sebab dekat bahagian bawah tu semua berkarat. Cuma tadi saya buat video awal ni, saya nak tunjuk dengan anda kemungkinan. Okay. Ada orang kata gearbox leaking. Dia memang dah pandai dia ni. Okay, salam bos. Mesin basuh Toshiba Auto bunyi kuat masa spin. Apa masalah ya mesin basuh yang pintu depan? Mesin basuh front load lah eh. Maksudnya macam ni lah kan. Mesin basuh pintu depan semasa spin bunyi bising. Itu masalah dekat dia punya belakang ni bang. Dekat sini. Dia ada satu bearing. Ada dua bearing tau. Dia ada dua bearing. So bearing dia rosak. So dia ada. Buka minyak ni. Sementara kita tunggu mesin basuh ni. Sambil-sambil tu kita boleh bacakan soalan kan. Kalau beli gearbox baru nak pasang, kena adjust screw kat gearbox itu tak? Tak perlu. Tak perlu. Pasang plug and play saja. Tak perlu adjust apa-apa. Ini mesin basuh front load. Tadi ada orang tanya masa spin bunyi bising. Okay, ini puli dia. Dalamnya ada bearing. Ada dua biji bearing. Cerita dia bearing. Tapi nak buka dia tu, na'udzubillah, susah. Okay. Cerita dia macam bearing. Tapi nak buka dia susah. Okay dah. Saya tengah. Dah habis. Okay, air dah habis. Jom kita baringkan dulu. Okay. Kita baringkan dahulu. Lepas tu kita tengoklah apa masalah dia. Tutup plug. Kita baringkan mesin basuh ni. Kita suspect gearbox leaking. Okay, kita suspect gearbox leaking lah. Cuma tadi saya buat video awal, anda tak dapat tengok. Tapi saya boleh nampak dekat sini kesan air. Ini kita panggil kesan air lah. Bermaksud ada air daripada dalam, dia menitik dekat sini. So ini kesan air. So masa dia spin ataupun masa dia basuh, air ni dia mengencik-mengencik dekat keluar dekat tepi. Itu yang membuatkan kat tepi-tepi mesin basuh ni semua kotor. So cuba goyangkan puli ni lah. Okay, boleh nampak tak sini? Tepi lepas kan? Nampak tak sini? Kalau boleh nampak lah. Nak buka betting lah. Okay, balik buka betting dulu. Okay, nak tunjukkan puli tu, dia punya goyang dia tu. Okay, kita keluarkan belting. Okay, goyangkan puli tu. Okay, goyangkan puli tu. Dah macam gigi rongak bang. Dah macam gigi rongak pula. Dah macam gigi nak patah. Boleh nampak tak? Nampak tak tu dia goyang-goyang. So bila dia goyang-goyang macam tu, automatically air dari atas, daripada drum, dia akan leaking. Dia akan ikut batang shaft. Lepas tu dia akan keluar ikut bawah tu. So jadinya sekarang ni, jalan penyelesaian dia apa? Jalan penyelesaian dia, kita kena tukarlah mekanisme ni. So sekarang ni kita nak tukar dia punya mekanisme ni. Mekanisme ni ada orang panggil gearbox, ada orang panggil mekanisme. Mana satu yang betul ni? Dua-dua betul bang. Dah settle. Tak payah nak gaduh-gaduh. Okay, dua-dua betul. Gearbox pun boleh, mekanisme pun boleh. Tak payah gaduh-gaduh. Okay.
Jom kita buka dulu dia punya U bracket dia. Kita buka dulu dia punya U bracket dulu. Lepas tu kita nak buka dia punya gearbox. Dia ramai juga kadang-kadang. Okay. Ini saya bagi sedikit information lah eh. Sebab saya dah buat kerja ni lama dan ramai dah. Dah beribu orang dah saya guide untuk DIY. So, diorang ingat. Diorang ingat. Okay. Buka mekanism ni. Buka gearbox ni. Dia buka skru ni je. Satu. Dua. Bawah sini ada satu lagi. Tiga. Belah tepi sana ada satu lagi skru. Empat. Dia ingat. Buka empat skru tu. Buka kan contoh kan. Ha, buka. Okay, diorang ingat nak buka mekanism ni. Buka empat skru ni. Okay. Ha, buka je. Okay. Dah boleh cabut. Tak boleh bang. Ha, tak boleh bang. Dia kena buka dulu skru center dekat tengah-tengah. Dia kena buka dulu baru boleh cabut. Ha, sebab ramai orang buat macam ni tau. Dulu-dululah. Okay, tapi dah lama, dah ramai orang tengok video saya. Dia dah banyak pengetahuan. Ha, so jadinya dia dah tak ramai orang buat silap. Tapi dulu-dulu orang ingat dia buka empat ni. Lepas tu dia cuba nak tarik. Ha, macam Angah buat ni. Cuba nak tarik. Memang tak boleh. Dia kena buka daripada dalam dulu. Angah pasang satu dulu skru. Sebab dia nanti nak dia nak buka senang. Ha, dia kena buka satu skru daripada atas dulu. Sebab ada satu skru center yang besar. Okay. Tegak dulu. Ni nak buat apa ni? Front load ni. Tu kuah hap? Oh, gelong. Ini hap bengkok ni. Ha, buka dulu. Okay, kita buka ni semua. Eh, buka dulu. Ha, apa lah. Sementara Angah tengah buka ni. Apa yang gelong? Pusing sikit, Lip. Ha, kau nampak tak? Nampak tak? Ha. Ha. Turun, naik, turun, naik. Dia punya ni. Nah, depan ni. Ni naik, turun. Ha. Itu masalah dia. Ni mesti hap patah ni. Ha, okay. Dah. Jom. Kita buka kat sini. Kita fokus pada mesin basuh ni. Alhamdulillah. Okay, kalau pintu mesin basuh front loading tak dapat tutup, apa rosak ya? Dolok dia kak. Dolok dia, dolok dia. Cuba cek dolok dia. Ha, okay, kita lipat tepi. Okay, kita buka bahagian skru bahagian sini. Ketuk ya. Ha? Ketuk pun boleh. Ketuk ya. Ha, ini kerja mudah eh. Ini kerja mudah. Ha, ini kerja mudah. Ha, okay. So, buka skru dekat tengah-tengah tu. Skru dekat tengah-tengah tu buka. Samsung 8 valve. Apa cerita? Bukan yang ini kan? Yang ni ke? 8 valve dah siap. 8 valve dah siap kan? Dah hantar dah. Ha, dah hantar pun. Dah settle dah. Oh, yang besar tu kan? Yang 2 tenggit. 2 lapis tu kan? Ha, dah settle dah. So, kita buka dulu. Ha, naik mekanism nut dia tu. So, ambil yang satu lagi lah, Angah. Ambil yang satu lagi. Okay, kita buka dulu mekanism nut. Asyik saya buka dulu, habis dulu. Ada soalan daripada orang kampung saya lah. Daripada salam dari Pemanis. Bos Hairul. Orang kampung saya pun ada join live lah. Okay, dia punya masalah dia nak tanya mesin basuh manual GPR saya. Bila spin lama-lama, jadi slow. Apa punca ya? Lepas tu bau hangin. Mula-mula laju, lepas tu jadi slow. Itu besar kemungkinan. Itu masalah motor dia problem. Besar kemungkinan masalah motor dia. Ha, alright. So, kita dah buka dah punya nut. Sekarang ni, kita baring balik semula mesin ni. Kita buka skru mekanism yang 4 batang tadi. Tapi Angah tadi diikat satu je. Ha, diikat satu sahaja. So, jadinya kita buka balik satu semula. Okay. Ha, buka balik satu balik semula. Lepas tu baru kita tegakkan. Ha, tegak Angah. Boleh ya? Ha, dah boleh tarik. Ah, barulah boleh tarik mekanism ni. Nampak tak? Kalau kita buka empat ni je. Satu, dua, tiga, empat. Dia tak boleh cabut. Sebab apa? Dekat atas ni ada satu lagi nut yang besar. So, kena buka nut yang atas ni. Baru kita boleh tarik dia ke bawah ni. Okay. So, ni mekanism dia. Masalah dia.
macam gigi orang nak patah. Okey, macam gigi orang nak patah, goyang. So kita ambil mekanisme yang baru. So ini saya punya kedai. Ini saya punya kedai dekat Johor Bahru, sebaris dengan Balai Polis Kempas. Cari Balai Polis Kempas, adalah apa tu kedai saya ni. Ha, sebaris dengan Balai Polis Kempas. So kita ambil mekanisme yang baru. Okey, boleh tu. Okey, kita masukkan mekanisme yang baru. So kita pasang balik, kita tengok masalah tu selesai tak? Selesailah insya-Allah. Okey, ni saya punya kedai eh. Ha, ni kita punya kedai. Kita memang jual spare part, peti sejuk dan juga mesin basuh. Okey, jom. Ah, terus masuk je. Terus masuk je. Yang ini dia tak minta servis kan? Ah, dia tak minta servis. Jadinya kita terus pasang saja. Masukkan dalam ni. Ah, dia susah sikit tapi Angah suka, biarkan. Dia susah sikit kalau pasang macam ni sebab dia nak kena masuk betul key dia. Yang betul-betul expert yang dah biasa buat saja boleh buat ni. Ah, okey. Yang tak biasa buat dia memang susah sikit. Dia memang dicadangkan keluarkan dia punya drum dia tu. Ah, lepas tu baru boleh pasang gearbox. Tapi kalau dah biasa, okey. Okey. Ikatkan dulu dia punya nut daripada bahagian bawah. Lepas tu insya-Allah lah. Eh, dah selesai dah masalah dia ni. Mantap, orang kata. Salam Bang Hairul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terbaik bos. Suara gambar clear. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Okey, jom kita pasang lengkap dulu. Okey. So sementara Angah pasang lengkap tu, sementara tu kita jengah-jengah sebelah. Jiran sebelah ni buat apa ni? Kita jengah-jengah jiran sebelah buat apa ni? Ha, dia tengah buka front load. Ha, inilah cerita front load tadi. So habis semua kat situ koyak. Okay, nak keluarkan dia punya hub dia ni. Dia nak keluarkan dia punya hub dia ni. Okay, ini yang tadi diorang cerita. Ni patah. Ha, ni patah ni. Ha, ni patah ni. Nampak tak? Saya dah agak dah tadi. Nampak ni patah. Ni bearing, seal, semua nak kena tukar ni. Kalau ada bunyi. Tapi ni goyang ah. Nampak tak? Nampak tak bearing ni? Ha ni. Eh, saya tak tunjuk eh. Ha, keluarkan lah ni. Keluarkan ni hub. Ambil hub. Cuba hang ambil hub. Jom. Okay, sementara Angah tengah settle tu. Okay ni, bawa ni. Dalam-dalam tu bawa semua sekali. Okay, nanti bearing nanti jangan ketuk dulu eh. Okay, kita masuk dalam. Kita masuk dalam. Kita pergi tengok hub yang serupa. Kita tengok hub yang serupa. Ha. Okay. Tengok berapa banyak hub kat sini. Hub yang serupa. Ha, cari hub yang serupa. Ha, carilah. Ha, banyak hub nak kena milih ni ha. Yang tu ni. Yang tu. Ni. Ke yang ni belakang ni. Belakang tu aduh. Aduh. Ha, ni ni hub. Hub untuk front load eh. Ha, ukur dulu tinggi dia. Tinggi enggak man? Tinggi sikit. Ha? Ni panjang. Eh. Ha, tak apa, kau buka dulu lah. Buka habis dulu lah. Kau buka habis dulu drum ni. Hub dia keluarkan habis. Lepas tu baru kita pilih mana hub yang boleh ngam dekat dia ni. Ha, terlampau banyak sangat dia punya hub dia ni. Okay? Terlampau banyak sangat dia punya hub dia ni. Okay. Alright, siapa nak cek spare part boleh datang kedai saya. Okay, dengar dah siap dekat bawah. Ha, ya kasih lah Angah settle tu. Ni bearing. Keluarkan bearing dulu. Ha, seal dia keluarkan dulu. Ha. So, cara dia, okay, awak, awak kena keluarkan bearing yang belakang dulu, awak. Awak tak boleh congkel macam tu je. Okay, yang ini dia tak bocor. Yang ini dia tak bocor. So, jadinya kalau tak tukar seal pun tak apa. Ha, okay. So keluarkan bearing belakang dulu. Ambil yang tu, yang punch punya tu. Ha, punch dulu. Pegang ni. Ha, sini. Bearing elok tak sini? Ha, bearing sini elok. Bearing sini tak rosak. Ha, kalau macam tu ketuk dari sini. Tengok pusing. Ha, pusing. Ha, ketuk dari sini. Sebab bearing sini tak rosak. Kalau kita keluarkan bearing sana, nanti dia rosak. Okey. Okey, ketuk situ dulu. Ha. Ada apa-apa sangkut? Heater jangan pecah nanti. Ha.
Awak hammer tu awak ketuk salah, nanti orang kecam kita. Kenapa? Ah, hammer tu jangan ketuk dekat sini. Dia kilang, dia dah buat dekat sini. Nah, dia dah buat dekat sini, bukan dekat sini. Ah, macam tu. Ini wah. Ah. Ah, boleh keluar. Ah, boleh tak? Ah, okey. Angah, settle kanan tu ngah. Diorang menarik tengok ni daripada tu ngah. Okey, so ni bearing dia. So tengok. Ni apa brand eh? Samsung. Samsung. Okey, tengok bearing ni, pegang. Goyang tak dalam dia? Pegang, betul-betul. Ada goyang sikit. Tukarlah, tukarlah. Nanti kalau dia ni, yang ini dengan ini tukar. Ha, seal, seal depan dengan bearing tukar satu set. Tapi yang ini hub buka dulu. Okey, yang ini satu lagi info lah. Info lah, info lah eh. Ha, satu lagi info lah. Ha, bearing ada? Ha, ngam tu. Oh, ngam seal ni besar. Bearing, bearing. Bearing, tengok. Ha, ni bearing. Ha, bearing ngam. Ah, bearing ngam cun. Ah, bearing cun. Seal saja. Okey, tak apa. Biarkan dulu. Hub ni buka dulu hub. Yang ini pun, yang ini pun kita nak sharekan sedikit ni. Bahagian mesin basuh manual ni, bahagian mesin basuh auto ni dah siap dah sebenarnya. Dah siap dah. Tadi dia leaking ah. Ah, ni insya-Allah lah kita dah tukar. Insya-Allah dah tak leaking lagi dah ni. Okey. So pasang balik je, settle lah. Masalah mesin basuh ni sebenarnya dah settle dah. Apa jalan penyelesaian ni, kita tukar dia punya ni. Okey, yang ni saya nak sharekan sikit. Okey, kejap. Jangan bakar dulu. Okey. Ambil T10. Pasang. Okey. Ramai orang, bukan saya cakap saya pandai tau. Bukan saya cakap saya pandai. Saya pun dulu bodoh. Okey, bodoh bermaksud apa tau. Saya pun tak tahu. Okey, kau jangan beri pijak nanti bawa bengkok nanti. Okey. Nak buka ni, saya buat macam ni, pakai tanah 10 lah, T10 kan tak kisahlah. Apa tool saya terus buka je. Try buka tengok. Okey. Okay. Memang ketat gila. Okay, kau jangan berlakon. Buat betul-betul lah. Okay, memang ketat gila. Silap air bulan, skru boleh putus. Tapi macam mana cara yang senang? Okay, Mi, tunjukkan cara yang senang Mi. Cara yang senang, kita kena bakar dulu dekat bahagian sini. Bakar dulu dekat bahagian dia punya hub lama ni, sebab skru yang dia ikat tu dari kilang, dia pasang Loctite. Tahu tak Loctite ni? Dia pasang gam dekat nut tu. So jadinya kalau kita tak bakar dahulu, gam tu dia jadi keras. So memang dia tak boleh buka. Sampai loose pun dia tak boleh buka. So jadinya dia kena bakar dulu supaya Loctite tu, gam yang ada dekat nut tu, dia cair. Okay. Ha, macam ni lah, kita dah bakar. Okay, lepas tu baru kita buka. Ha. Kakal bakar. Ha, nampak tak? Senang je ha. Senang je, nampak? Inilah ilmu. Ha, hari ni anda dapat satu ilmu lagi. Siapa suka, bagi saya thumbs up. Siapa suka, bagi saya thumbs up. Nampak tak nak dia tu? Ada warna biru-biru tu. Ha, biru-biru tu lah Loctite. Ha, dia punya gam dia tu. Ha, tu. So, kalau kita tak bakar, memang tak boleh buka, bang. Kalau kita tak bakar, memang tak boleh buka. Kena bakar dulu. Okay, memang kena bakar dulu. Kapit kata ilmu yang bermanfaat, satu yang perkara yang tak akan putus walaupun sudah tiada. Harap-harap ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat, okey? Harap-harap ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat, okey? Mungkin boleh bantu saya di akhirat kelak. Okey. So, sebab itulah saya redo kalau ada orang menonton saya punya video dan DIY tak membeli barang dengan saya, saya pun tak kisah. Okey. Tak apa. Okey, jom. Kita dah bakar. Lepas tu kita buka balik. Okey, kita buka balik. Nampak tak senang je. Mana ada gunakan tenaga yang gila-gila punya? Nampak? Nampak tak dalam tu ada warna biru-biru tu? Biru-biru tu nama dia Loctite. Betul ke aku sebut? Okey.
Okey, dia punya gam dia lah, gam dia tu ha, warna biru-biru tu. Kalau tak bakar, memang sampai putus. Ini skru eh. Ini skru eh, special tool stainless steel sebatang RM10 bang. Okey. Skru tu sebatang RM10 bang. Nampak je macam skru bodoh. Tapi skru kat dalam mesin basuh, saya bagi tahu anda, skru kat dalam mesin basuh semuanya skru stainless steel. Dalam ni semua skru ni semua skru stainless steel. Kenapa kena pakai skru stainless steel? Kalau pakai skru biasa, hari ni kau basuh, besok kau tak basuh, skru tu semua berkarat, lusa kau basuh, baju putih semua kuning. Sebab tu lah berhati-hati skru dekat dalam mesin basuh ni, jangan tertukar. Skru dekat dalam ni semuanya skru stainless steel. Skru yang tak karat. Kalau kita pergi kedai hardware, beli skru yang berkarat, kita pasang, bukan isunya skru tu reput. Isunya baju yang kita pakai nanti kuning sebab skru tu berkarat. Faham tak? Jangan pandai-pandai tukar skru yang biasa. Okey, dah buka. Belum lagi. Ha, belum lagi. Okey, sabar sampai dia habis. Okey, dah. Ha, pijak sikit ni. Alright. Okey, okay. Dapat tak belajar sesuatu hari ni? Dapatkan, insyaAllah. Sejadinya, selesailah tugas saya. Tugas saya, kongsikan ilmu. Alhamdulillah, selesai tugas saya. So, yang ini, saya tak ada plan pun nak sharekan video ni sampai habis. So, tim saya nak tukar hub. Dia nak servis terus. Bearing dah ada. Seal kejap lagi dia tukar seal yang lain. Masalah akan semua selesai. Jadinya, dari awal, kita nak buat mesin basuh auto yang sebelah sini. Kan, tapi mesin basuh auto sebelah sini senang sangat dan masalah pun dah selesai. Kebetulan tim saya pula dekat sini ada buat mesin basuh front load. Jadinya kita jengah-jengah, anda dapatlah belajar sedikit macam mana nak buka dia punya hub dia ni kan. So insyaAllah, kita akan buat video yang lain pula. Okay, insyaAllah kita akan sharekan video yang lain. Kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. So jangan serik, jangan merasa macam menyesal tengok video Hairul ni. Sebab apa? Setiap video yang saya buatkan ni pasti ada ilmu. Okay, pasti ada ilmu yang bermanfaat untuk anda belajar. So, kalau jumpa video saya, dia punya petua, bukan petua lah, dia punya syarat dia, tolong share. Itu je saya minta. Okay, itu saja yang saya minta. So, itu sajalah untuk video kali ni. Untuk mesin basuh yang ni, dah selesai. Masalah di gearbox. Untuk mesin basuh tu, saya tak dapat buat full video. Sebab apa? Kita tak mula dari awal. Tak best. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa saya lagi dalam next video. Saya Hairul Bikul. Assalamualaikum. Bye-bye.